Dalam satu perkembangan yang lain, Adun Kota Damansara, Dr. Nasir Hashim turut mempunyai pandangan yang tersendiri berkenaan dengan isu kuil. Ya, soalnya ini bulan puasa. Kedua tu kita cerita pasal satu Malaysia. Tapi semenjak sebut satu Malaysia, semenjak 2008 pilihan raya, isu kaum tu dibangkit-bangkitkan. Dan juga secara langsung dan tak langsung seolah-olah itu saja modal yang ada. Tak jalan sebenarnya. Ya. Mungkin dulu kalau isu kaum tu orang dalam berontak. Tapi kita tengok orang tertentu, kumpulan tertentu yang hangat sangat nak ya, satu. Nasir juga berkata setelah lebih 50 tahun negara kita mencapai kemerdekaan, sepatutnya kerajaan bersikap waras dan matang dalam menangani isu perkauman. Beliau berkata demikian setelah mendengar 16 hindraf ditahan dalam upacara nyalaan lilin di ibu negara baru-baru ini. Hindraf kena tahan, bawa bunga dan seterusnya. Yang situ dengan kepala lembu, tu kepala lembu tu adalah satu simbol pada orang dia. You pijak, you ludah dan seterusnya, tak satu orang pun kena tahan. Polis lembab. Dan nampak sangat yang memang seolah-olah kalau isu kawan tu berlaku, Barisan Nasional akan dapat balik lima negeri, enam wilayah. Itu yang harapan mereka. Where is one Malaysia? Ia bermaknanya satu Malaysia tu saya omong-omong kosong saja ataupun benda tu satu hipokrisi. Majlis